tim Cimat punya cerita dengan judul Merah Delima. Kiriman dari Wahyu Subuh Mrowarjo, Bojonegoro. Semenjak aku mendapatkan merah delima dari almarhum tetanggaku, kehidupanku berubah tidak seperti biasanya. Bukan masalah rezeki atau apa, tetapi terkadang aku bisa melihat kehidupan lain atau makhluk tak kasat mata. Awalnya, aku tidak tahu kalau aku sering diajak berinteraksi oleh mereka. Padahal, aku tidak pernah berpuasa, pati geni atau apapun itu untuk mempelajari sebuah ilmu. Tetapi semua terjadi begitu saja. Terkadang di beberapa jalan di tempat yang sama, aku sering dipanggil atau disapa oleh seseorang. Jika sendirian biasanya aku selalu membalas lambaian tangan atau klakson saja, karena aku kalau berkendara hanya fokus pada perjalanan dan kendaraan di sekitarku tentunya, agar selamat dan tidak terjadi apapun. Tetapi jika berboncengan dengan temanku, mereka biasanya menegurku. Wahyu. Ya, jawabku sambil melambaikan tanganku. Lalu temanku bertanya, ini apa yu? Sapa sing mbok sapa? Lah, mau mbok sapa sing nyapa aku? Wong ora enak sapa-sapa ngono lho. Ket mau aku merhatek no dalan, gak ana sing nyapa awakmu lho. Lain waktu ketika aku sendirian dan melewati jalan itu lagi, aku disapa lagi, lalu aku berhenti dan aku dekati. Aku sangat kaget dan takut ketika aku melihat sesosok yang wujudnya sangat menyeramkan. Tetapi di dalam hatiku, seperti ada dorongan-dorongan yang seolah-olah menenangkanku supaya tidak merasa takut. Dan aku tidak tahu dari mana datangnya perasaan itu. Setelah aku tanya, ternyata dia adalah penunggu sebuah pohon di situ. Di saat aku mengunjungi proyek bangunan garapan perusahaan tempatku bekerja, aku juga pernah bertemu hantu yang ingin ikut kerja di proyek. Mas, aku tak melu kerja yo. Lah, iki sing kerja menungso. Lah piye carane sampean kerja? Wis ngene wae. Berhubung aku jarang nilai proyek mergo pegawean kuliane akeh, awakmu mandori wae tukang-tukang. Dan nek kerja gak sapenake dhewe engko tak pai donga. Setiap aku mengunjungi proyek, aku melihat dia mengawasi para pekerja-pekerja seolah-olah mandor sungguhan. Tetapi ada para pekerja bilang padaku kalau mereka tidur waktu istirahat sering merasa ada yang mencolek dan terkadang menggelitik kaki mereka. Sampai akhirnya mereka kalau istirahat sering nongkrong di luar bangunan karena takut. Tetapi di waktu kerja tidak pernah ada kejadian yang aneh. Aku juga pernah melihat hantu di pinggir sungai yang siang malam kerjanya selalu memancing dan tidak pernah dapat ikan. Ada juga yang pernah titip pesan untuk keluarganya padaku.
Ada juga yang menitipkan benda pusaka yang katanya suatu hari akan diambil pemiliknya, dan dalam beberapa bulan pemiliknya datang mengambilnya padaku. Di saat aku melewati sebuah lapangan atletik di sebuah daerah yang tidak usah aku sebutkan, di sana aku melihat sesosok hantu yang berpenampilan kayaknya seorang atlet lari. Dia memintaku untuk meniupkan peluit layaknya perlombaan lari sungguhan. Lalu aku pegangi sebuah tali rafia seperti layaknya garis finish, dan setelah melewatinya dia menghilang. Tetapi aku tidak selalu bisa melihat hal-hal seperti itu. Ada kalanya aku juga hidup normal seperti orang biasa. Pengalaman yang paling berkesan adalah saat aku pernah memasuki sebuah kampung yang penduduknya adalah orang yang sudah meninggal, atau bisa disebut kampungnya orang mati. Awalnya, aku dalam sebuah perjalanan pulang menaiki motorku di sebuah jalan desa di Bojonegoro ini. Saat melintas, aku merasa ada yang aneh. Jika aku perhatikan, aku sama sekali tidak mengenal daerah tersebut. Dan beberapa kali aku melihat orang yang jalannya seperti berteleportasi, mereka setiap langkah menghilang lalu tiba-tiba sudah berada jauh di depan. "Di kampung apa ya?" tanyaku sambil penasaran. Di sana rumahnya ada yang bagus, ada yang jelek, seperti kampung pada umumnya. Di perjalanan aku dipanggil oleh seseorang. "Wayu." Aku langsung berhenti dan melihat siapa yang memanggilku. Dan ternyata dia adalah salah seorang sahabatku yang sudah almarhum. Sampean kan? Tanyaku sambil merinding. "Iya, iki aku. Awakmu kok sampai teko kene? Nah, aku iki sebenarnya nek ndi? Iki kampunge wong mati, sing wis almarhum." Setelah aku berbincang-bincang dengannya, ternyata rumah di sana ada yang bagus dan biasa-biasa saja itu. Dari amalan selama hidup dan kiriman doa dari sanak saudaranya yang masih hidup di dunia. Di sana aku dipertemukan oleh banyak orang yang aku kenal. Dan aku juga dipertemukan dengan keluargaku. Katanya, jika ingin bertemu siapa saja bisa, asalkan orang yang dimaksud sudah meninggal dunia. Betapa senangnya aku bisa bertemu dengan semuanya. Aku sampai lama tinggal di sana dan lupa jika aku sedang berada di dunia yang tak seharusnya aku berada. Lalu, setelah rasanya lama sekali di sana, tiba-tiba aku ingat dengan keluargaku di rumah dan ingin pulang. Lalu aku berpamitan ingin segera pulang. "Ku tak pamit yo, anak bujuku nek mangko nang goleki aku." "Tenang wah, sak suwi-suwi ini awakmu neng kene, sak kelibatan neng dunyamu." Lalu aku diantar oleh salah seorang yang tidak bisa aku sebut siapa. Lalu aku seperti tersadar jika aku masih dalam perjalananku pulang ke rumah, walaupun rasanya aku sudah sangat lama sekali di sana. Namun ada sebuah pertanyaan di hatiku yang belum terjawab. Jika semua orang yang sudah almarhum berada di sana, maka siapa hantu-hantu yang selama ini aku temui? Akankah mereka arwah yang masih penasaran di dunia? Ataukah jin yang wujudnya meniru manusia yang meninggal di tempat-tempat tertentu agar seakan-akan arwah mereka penasaran? Namun aku enggan mencari tahu jawaban itu, karena semua itu tinggal urusan pribadi masing-masing. Dan aku tidak mau menggali lebih jauh, yang penting kita tidak saling mengusik kehidupan satu sama lain.
Demikian cerita misteri yang bisa aku bagikan. Wahyu Subuh dari Ngrowo Rejo. Salam Jimat, salam Jimatres.